Gereng kawitan rin, Om Swastiastu. Semedaun ke sami, ngiring pengerin ngadorang ngayu bagio pisan ring kanan kewetan pasocan ida bedare duane ngirage maka sami sampun side ngelintangin kebiah parang kopite puniki dumada kepungkur wekas puniki sayan-sayan becek terpti jagate rage pulih nunas napi amerte risejeroane ngemargian pengupo jiwa puniki ini pemargian karya puniki wanta hirage nganutin tate siti sane sampun keunggahan ring geguat-geguat agama duwi ring sasre kodar pemargin agama puniki wanta wenten kekalih ring sejarone ngupacara pemekas wenten kasih nanggah dharma kauripan nedunang hidup betare harus dharma kelepasan ngantukang sekananing sarwa prani ring jagate ngungsi sunia loke sane kebos dharma kauripan punika saking niskale nyujur kesekale sane kebos dharma kelepasan saking sakale nyujur keniskale acara pengentek linggih puniki wanta nedunang ide betare nedunang lelangit-lelangit duwe, leluhur-leluhur duwe, risampune ida wenten ring sunye, taler pet wenten pengrencana pengerince iraga jagi nangon priangan ida betare. Okay. Kadi ring segeguat agama duwe, okay, apa yang dimasukkan di dalam ajaran agama kita, setunggil karang paumahan, okay, setunggal karang paumahan sane keunggah ring ajaran trita karana wenten periangan wenten palemahan wenten pawongan duaning jagat iraga sareng sami manut ajaran agama Hindu sapunapi antuk jagat ipuniki menadi suhargan nika waner iga kebos bahwa jagat ring Bali nika sami wantah jagat suci. Sane kahanan kewentennyane melarapan ante upacara suci. Oke. Napi awen sapunika duane ngide betare puniki wantah nyusup merage wiapi wiapake ring saisining jagat kadi puja siwa bumi siwa toyam siwa teja samirana siwasce akase utam sade siwa namostute. Ring pertiwi de wenten nyusup ring toyani de wenten nyusup ring sabde ring teje oke okay? Sane kebos sangyang pancama buta pragan sangyang siwa duaning durung kaupekare duaning niki pelemahan baru oke okay? Kahanan ide betara kantun merage buta pancama buta murni puniki ngiring lebur yen aduh punika kadi punika wawu pasti ke sampun kawinten upacara pecaruan ni wau. Nggih. Pecaruan puniki ring madya mandala pasti ke sampun manca sate wewoken bebek belang kalung sate mejempong asu. Napi awen mejempong asu, rijo genah asune ring neriti desa. Sira melinge ring neriti desa ida petare rudra. Nikir agar rumah sat nyomyo kanan betari ruda mana dada siwa mana kesarangan antuk ida betari durga. Betari durga kesomyo talar male antuk resi gane. Ida betari gane wikan semeton sarang sami puniki wantah sana napi nema sirah maulu gajah. Maulu gajah niki metem lele. Niki pinake niase disampun ide boleh kadiksa oleh aja ide manut lontar siwa gama ide sangyang resi gana sida nyupat kewentenan ibun idane sane sampun metemahan durga dewi manusida mewali ke dewi uma iki dasarnya aja nida dahler kesupat andro penika adep niki pembagi rudra kelawaning siwa kajekangin pinake sambu lingge resi ganane iki pamekas nah do punika duane ngasampun bersih puniki pelemahane puniki nggih tincapan dados buta sane krode
pesannya budel kawawo dening sangyang siwa anda suci wawui raga napi luaning priang sampur ketangyang mulang dasar pempeneng pedagingan luaning napi pelinggih niki sarang sami pinake napi kadining pesawat HP yang HP antar sesama iraga niki yang kan niki ponsel kadipun niki yang raga HP majang kini de betara tanda dos niki pelinggih karyanin kita ki dasar mang dasar sida maksimal puniki unang mendasar tapi ngidupang reng daging yang pertiwi mang natep mendaging di atas tapi wastane dur nika mendaging ngorti mendaging ulap-ulap mangken ngiring dagingin pulsa mang dasida raga mater mabobos ngiring ida betara kuanten reja sautina pemunyine kita ratu betara nah kengken cening sing joki itu ten betara yang guru ne Aduh menikah sinyalnya harus dibangun dengan kuat. Awanan wenten patut wusan medasar bako hurip. Wenten dewan taruan tukang mana nenten kantun peragan banas pati. Sangkala ring pemlaga wenten siap sampai laken. Nika ngan tukang dewan taru. Rada suciang awan wenten banten pemlas pas medageng bebek meguling metancap orti. Mana nintuan kanten peragaan budal sarana peniki pelemahannya sampun suci nyomnya ragareng pecaruan aris penika pelinggihnya ne mungkin suci ya kapertami dasarang lumu niki ngawet saking napi batebang napi simbol batebang beda wang nale napi simbol niki rumah sating geni reng dasareng ibu pertiwi akal winten api tertimpo winten bio kawan niki niki simbol api iraga tahler madewe simul api dijapi nih dini di sisi kang iki maka hati-hati memegang api yang ada di sisi bahayanya dipanasin nak meneh ampere beten tapi harus panas maka cihna yin raga mangneuning ring sejeran uang peja anak mati balin malu sisi ini panas tapi dingin gitu maka yang raga panas dalam menuju tubuh niki demam pasti sisi ini jak gidat niki dagingan tapi anduk basah kan niki sumbernya ke ring punggung niki ding-ding ring bangkeang ring wangkong kira sa hidupkanlah api pun niki yang ten winten api ten bersidayan ten winten geni tidak akan ada kehidupan niki sangkali raga di sejarahnya iraga akeh memuja api weda mengajarkan kita memuja api kode ring Bali dibuat komplit pun niki api ring geni ring dupane api ring pedamaran api ring prakpa api ring api takep api ring penabunan sebenarnya niki api dasar kayak ngiraga dasar iraga api malu-malu kan disering nak disering pun mau sah napi-napi dasar kan ya api-napi dasar ya api asmara api cinta mau kejang niki yakin napi dan botangan malu nih mun sebuah api itu memurti betara ada bedur di pelangkiran singjing di ijen dewek belum kati kene betaraan bedur milu sik itu benar sing jo welake dikengken kuda jero mangku bareng nyemak ga itu ada beberapa oknum sulingeh nyemak oknum lo bukan sulingehnya tapi malah kada nak ningse cak mewah sana niki asa sebuah keluar daerah di bisa 2 jam selfie ajak ken ibu-ibu budi singnya menyenangkan hati orang iyanya inguh hati nih ke sulingnya ini ke jarum super ke bawah sana itu jarum super jarang di rumah suka pergi lah kayak Bang Toyeb gue nih kalau Bang Toyeb pergi kan cari tios nih ke Bang Toyeb jarang pulang nge geni niki dumun hidupan ubahlah geni ini mangda dadi bermanfaat geni rudrane dado siwo sami niki ubah disampun mateng mendam pedagingan dasar yen lagi bedawang nale batebang simbol mahma niki kono kentan sampun dipele sampun ka diri ko niki raga dibongkol gunung agungin ya secan betarane yakti kanten kebiaparan tedon mijel sami di ide betare tenje benu beido ngemijel ngamerte iraga ten mersidah yang puniki nampi kono kesenge yenten winten tedon material iki kengken winten galian ciri iki sakala nang sida wak muput ring kubu juntal lawan iki kari mangki mare
betul-betul pengalaman Gunung Agung kleput-kleput. Ngaben ke sika. Yang sekan ke meledak, yang sekan di depan itu ngatau-ngatau ke suarga. Bareng lah mati lu kengkenan. Kalau mulai dan gantinya, dan panamaya, ya ke orang Bali. Ya diasen megedong batu, jeng. Alio kan bensinah. Eh, ya diasen, iraga, tapi nanakeng kabencanan, kalau mulai durung gantinya budal, dong durung budal. Nah, dasar baku hurip, kita memberikan energi sangkalo wenten rah niki simbol Trimurti male dewa-dewa tri dewa enam Trimurti tri purusa iki urip saking rah aris punika adang aris punika ngangen tapi pamor iki simbol Trimurti dagang kunyit untuk pengurip niki akan memberikan berkah karena Mahadewa meniki simbol kuning nggih aris punika wahu penem pedagingan niki setunggal periangan wenang mepedaging yen tan pedagingan liwaring awarse umahing dening detia kubane setunggal wewangunan di paumahan puniki wantah patut wajib hukumnya iraga mepedagingan yen enten asapunika liwaren lintang ring awarse lewat daripada sedeton boyo betariang guru sane ras di tiang jagi pacang melingi ut peti kuantan buddha kubane manut dewa tatwa ilingan semetan sanu sami ini pedaging ini tuh penting duane napi pancadhatu dasarnya pancadhatu niki sari mineral emas mira tembaga perak muang napi besi otai timah niki jagi nyerap energi alam semesta niki ya. Yang kadireng HP pun niki deh ponsel niki. Mengapa bisa di atas 5 juta sampai 6 juta harga niki? Duaning rangkaian di dalam ngangging emas iki. Emas adalah logam mulia, sifatnya adalah konduktor pengantar panas dan listrik yang baik. Maka untuk punika, yen ing pelinge nentan medaging energi daya antar listrik. Iki dasar. Ada pendekah agama dua ilmiah pisan. De jurusan kedewa purayang niki ya rere ring ilmu tantrik ring Bali kebairawan demen ngai sesabukan wenten rerajah antuk temaga kelas lu nilainya. Wenten rerajah madasar antuk perak selake kelas 2 wenten rerajah madasar antuk emas. Niki paling males saboke. Niki mangku wenten saboke to. Jadi pengantar listrik yang luar biasa. Pancadhatu sakal di pengantar linge winten sangku emas, sangku perak, sangku temaga, rik haryana mapedudusan agung menawaratna. Doang ini napi, setiap logam puniki, mineral-mineral ini menggandung gelombang elektromagnetik. Ini gelombang elektromagnetik getaran alam semesta ini. Kadi niki mana kita terhubung oleh yang kita bicara hanya melempar gelombang ke alam semesta. Ditangkap ya. Di sampun-sampun ragu sida nang yang pesawat penerima berita informasi alat komunikasi majang ring desa yang widi makin karyana upacara napi melaspas ngenteg linggi ha, rumah sat irage meli pulsa dan meli paket ngai pelinggi nenten daging pedagingan tidak akan bisa menerima sinyal ide botaro. Oke, niki penting. Ya diasan sampun medue medaging emas sinyal ide botaro. Kalau tidak kita beli pulsa, tidak beli paket, ide botaro nenten sida jaga pacang tapi iring mebebawasan. I sampun melinggen tak linggi hang ide botaro. Jadi masa paket berapa lama beliau kita bisa ke Riki? Paling nentan atungil generasi, satu generasi Riki mulai. 30 tahun lagi nentan kebencana, 33 maksimal, wahu maling ngenteng linggih meliapisan. Mana boleh generasinya puniki berinvestasi meprakerti ring sejeroneng kauripannya puniki. Ya. Yeah. Rari sirosannya arcana Riki. Ah, nentan Riki dumun. Ring sejroning agama Hindu, wenten sane patut kasiniwi sane puja, dewa puja, pitara puja, acarya puja, hormat kepada guru,
hormat kepada leluhur, hormat kepada dewa, menyayangi sesama manusia. Pasika ke surat ring kekawin Ramayana, guna mante sang dasarate uruk sirering wede, kita harus cerdas semua, berpengetahuan. Bakti ring dewa, tarma lupeng, pitre puja, masih tesireng, suwa gotre kape. Ring Bali pemujaan iraga menika kekalih peragan dewa puja, peragan pitare puja. Tapi awen raga muja betare leluhur kita. Duaning manut ring ajaran agama duwe tugas pertisan tanah. Wantah napi kebos putra, apa itu putra? Pung traye iti putra, menyeberangkan penderitaan yang dialami oleh leluhur atas karmanya. Nika sang perti sentana meduwe suwo darmane. Ngawit pejah, ngawit kanton urip deramane, nggih, betara sekala niki. Agawe suta kirtia gumawe ikan ikan sukaning wong adua. Lan gayana nak dua pangdeman sepenika. Makin sejahda panake ngai lega nak dua. Dikengken kuda lengan gede banget ramane. Ini Suwardi kengken panaknya karuan gede non. Dan sering berdebat dengan kita sebagai ayahnya ini biasa nih. Singjeten peceningi bangun malunan kendera ramane. Pasti durinan, urin bangun jauh cari celeng bertekan, pesat bangun nih, gitu kayak. Ya, zaman kita nak lingsir menawi niki mangku sarang sami sing jebani ragu kender ram. Awiwan kita nak boh jara raman ya, boh benyak, takut, adik gitu, mana si pak-pakan kender ram. Ya kita bedan, ngajang pos aja mah kejang nih. Di kengkeng kuda dadong bisa ngeliat, mah pakai sing lagi gigi penglocokan asuk kang malu. Tuh coleko nih. Jadi ada gitu, sing ada nak cerit melelekat, jadi pak-pak ini ken meme, bapak ada ken datong, ini sing ada, sangkal panakil yunnya ngelawan jadi, karena sing kan ngajeng puas rara mau tuh. Coba aja jadi ngelah tunan, panakil betruna remaja sing jadi nge, munyir-munyir tunan, ini dingeh, adik gitu, karena tunan ini ngemang puas namang. Deje munyi nerama somah iraga sing bisa sing gugu munyi niragane. Makanya ada somah sing munyi munyi raga di pula si petang ni kecu-kecuan somai. Oh sekan gati berkeda. Banyak boh biasanya boh deken somah timpal, deken somah jumah tu boh biasa tu. Asal sebab itu perlu apa? Tambahan air liur untuk dia. Okay, kia. Begini bakti kita sama orang tua. Di sumbane dan kari gaya upacara pengabenan yang lebih ayo wis penyekan unggahan dewa yang penekang ne tugas kita. Oh gitu. Duaning leluhur duwe itu akan medal bien sing nyidang mokso den yang kene ke objagate cara jani. Kita bangun mata air yang jernih di ulu, di jauhulun ni raga mata air, raga anakannya ditu mata air dikali ke dituan. Ini keltuan mereka yang sebening berdua, raga keltuan ini apa? Membak ngalir ketebenan pasti ke bersih ning. Maka kita memuja leluhur bukan kita gila hormat, tidak. Dalam rangka menyucikan dua ning, tapi leluhur ini kalau mijil bihin dari perti sentana ni raga, mani raga bihin dari leluhur itu kan. Maka yang semeton sarang sami berinvestasi ngayan leluhur napi boleh raga pat-pat man kawibawan ring jagat asiki kirti paleman ring ayu senantiasa dapat pujian. Denyah eman-eman mepetelas ken leluhur duwe ini riki ring Bali dewa puja ini kan apa pitara puja ini. Tidak akan hilang, tidak akan habis harta benda kita untuk leluhur. Bale ngaran kesaktian, boleh kekuatan. Yase, patinggalin rahayu mani. Ini ngelah gaya ini, tuan rumah ini, sudah mekerti yase, akan mewariskan pada anak cucunya. Yang raga hidup nih hanya makan, minum, tidur, sek, kadi beburuan raga sarang-sami. Unang menabung karma, investasi, suba karma. Maka ketika manusia melakukan investasi, risiruan manusia mekarma, dini ya dan manusia. Ngiring berinvestasi di uripe niki, kengkan raga mulai, kengkan apa deh.
Orang Jawa bilang saurep iki wo kadine ngombe wae hanya sekedar minum saja kadikedit entatet. Ye. Ngiring sareng sami niki bo nyidang ngai peleman ngai dewa, makanya rumah orang Hindu di Bali itu rumah masa lalu melinggeh leluhur di merajang, rumah masa kini dan rumah masa depan. Makanya raga mekejang rumah masa depannya di dunia, termasuk ning laga itu rumah masa depan ya. Dan rumah masa depan negakang mobil R3. Mending R3 rong klu. Maka baik-baiklah kita memuja mani mangdeten tandruh ini kan leluhur rika. Ini saja yang kita mengertiasa bien nyakitin, manesin, manesin di beras jina. Bapak yang kita mengerti, panake udah ngelanyutan gitu kan. Maka apa hidup kita di Bali itu investasi sekala, investasi nis. Malaysia yang pas catan oleh Polda Rumpoleh ke Merajan ni kau nyengahir, pindah Padma dia. Nah, niki Padma pindah ke Dewa Puja, kemulan Dewa Pitara Puja. Ada sering Padma ni. Padma sana tapi Padma Sari. Padma Sari. Menurut lontari di perkerti Padma pindah ke setana ngubang watak dewata kabe. Niki namanya terminal umum. Kasih nengah betara samudaya, sam artinya kumpulan, udaya artinya tinggi. Maka Gunung Agung kebos udaya parwate, gunung yang tinggi. Makanya samudaya, sam udaya kumpulan dewa-dewa tertinggi. Riko Linggang di Padma Sarine. Nah, makanya mangku yang nuju ngastawang di Padma Sarine kan dapat mangkune. Pogulun paduh ke betara sangyang samudaya kita bataku. Nah, iya betara nyusup niki sami niki terminal tunggalnya. Eh, niki kabehna dewa puja. Duaning manut ring siwagamo yanana wong tan bakti ring dewa. Tan bakti ring luhur kawitan niki jaga ketada sangyang kale. Eh, aris pun niki. Yasa yusa bala yusa ba dirgahayu. Sira jeling ken kawitan, sira eling ring leluhur bakti ranis pitra puja pasti ke raga boleh napi dirgahayu keselamatan. Yen ida sang yang widitan wintan dan sangat ngomongorin ida bersifat umum. Eh, ida maha kasih leluhure yen bebelok di hidupe leluhur itu nak belok masih. Sangkalo disuruh ngaben iki. Atau ngawitan ngaben iki ngaben metetuan dan nunasin den leluhure. Nunas. Nya abena ngapesing mesti keto metakon yen sing nyak keken. Do bapa aben ning angon sup tulang bapane kengen ben itu. Enggak perlu ditanya. Besut ngaben bin metaken. Mantongo sapesing gitu do. Ning bapak meleb-leban di pasih kedinginan bapak ning gitu. Itu atman itu. Menek pesawat bapak ini super dingin menek po gitu. Bin mau penebusan di segara. Karena apa? Bahan baku leluhur ini dari kita belok-belok leluhur ini. Duwak-duwak lersakan menang melajah melalui ini SDM sih jangan yang pelingih doen. Mensuber duwak kali ke ini melajah. Itu perlu sing bin sulingih medidih memantau. Suarga antu dewa pitaro dewa besaut atman debi yang urin yang nak benawang suargan ketu atmane. Tapi mulai le atmane dilakar bakune dini cara jahani ke kene gumine je ke kape doen atmane bemane bisa menak di kape kalau kene kene unung. Eh, apalagi mangku mekejang mak gaya ke ketu nih mangku kayangan ada nih tuh. Adi mangku kayang mekejang mak gaya kayang nih kayang tuh tuh mangku kayangan. Yeah, ngiring besikan makin mengkarma ini rahayu nge ki dewa pitaret puja sejeroan yang raga bakti ring leluhur kengken abadi bakti ken leluhur upo pira kawuripane mekejang niki sarira sam sekara wasanya nih sehingga menek dan bakti mahi bangun diri kita sendiri sangkali ring sasra ke bos mekejang anaknya lekan niki sudra niki jan meneh jati sudra dijasan karir rande sehingga lekan langsung dari mena. Sangkala ada lekat, ada nak lekat kedai ibu-ibu. Eh kan nak lekat, ngeleng apa kedai? Tuh hidupnya sengsara tuh.
Makanya lekat ulung nih nyentuhon di rumah di raga tuon nih karena dari kesucian kita jatuh. Ada kita nyen kedang kamu nafsu ibapa kene. Kedang raga di samping niko raga sing terimaan dan riko kedang. Nudo tresno beri kalau kenyang raga lekat nih kene ngeling. Tuh madan tuon di rumah di yang sebab tuon ulung ya sebab ulung mengalami kemerosotan. Bomerosot benehang sing kita diulian leka di Puri Raharja di Griya Usada leka di Griya leka di Puri Durung jantan yang tadi leka di Griya udah di Mena itu mah kejang nak isin medue asu di Griya memanakan kuluknya kengken apa ting orang tuh panak kuluk sulingnya kengken apa ting okana suni ratu dah dong eh tak bisa. Orang bulan cokor rambut, ingkan apa dia itu bagus untuk takwana. Ingkan orang bulan baptis ni, rambut cokor ini ratu. Jadi raga lekat letak ni. Nazar dari Masjid Sariyo Pak, saya tidak lahir turun Pak. Perut mama aku disesar dia bilang. Seksar kan? Ah, duga sawake lekat sesar pasang meme. Duga sawake gaya dong sesar pasang meme kau kedua. Betul tak? Kira kau ni. Kamul kan, lah nupo piro, lah menek. Kenapa? Yang lahir pada anak kita itu adalah leluhur kita yang sudah suci. Subaungang dewa yang dewa pitare, niki ngering anggo sarira, niki uling raga ngomong silih alam semesta letak nih. Anggo sariran raga letak niki sami-sami semeton. Dua ning raga letak kamu dasar nih triwidam neraka sedang dua ram nasanam atmana kamu krode lobe miring sarang sami bersihang madasar ire samskara uling mare beling meme bob 7 bulan gena garbo dana pendidikan pranatal megedong-gedongan pang beneh pan ada beberatan sejada di ban-banten gede yang lah belingan nih muani subuh mebok lantang kita niki itu ciri-ciri ngubuh belingan jadi liu nake muani sing kurang nengko beling bok ni lantang berarti ngelah belingan di pisago gitu. Sing tadi ngetebok ya sirap kurangnya beling sing tadi urinin bang jet sing tadi langkain kita niki beberatan uang mau bot tengat kat itu mas gak enak pun kanti sampai puncak dari debute ke manusia, manusia dari dewa. Dije dewana manusia. Proses memanusiakan manusia agar bisa jadi dewa ada upacara menek yang disebut dengan apa? Mau pandes, potong gigi. Ngicalan sad ripu pangnadi sad guna. Inilah manusia dewa. Logika mainnya, yen konden raga ngetep gigi, konden mesangi, sing dadi nganten malu. Nu merupa perkawinan raksasa gitu artinya. Potong malu gigine mare nganten. Ki dasar niki. Tapi ada keyakinan di Bali, sing masalah sih sing potong gigi, sing mulu kengken. Apalagi bopawa apane odot. Itu nak lisan kalau tidak salah sekitar 5 tahun yang lalu, ngapa apa nyek mesangi masal nyuruh dayu ring Irian Jaya 90 mesangi 90 orang dapat ngajak sanging mereka. Nih mesangi lucu gati itu uling cocone menyebelelengane bapane kayang pekaknya jadi satu kesatuan pekaknya sing menggigi nu, kengkeng apa nih odot iset nih. Terus penapi yang pun mati kengkena ngabete nih konen mesangi ada sastra ayu ngelut di kang wangke ayu weakan so pacaran wong pejah ring ngurip tunggal lawannya sang miwek maweh lawan sang wine des aja ngemang upacara anak hidup deken nih mati temadan nyakiteng bangke kerasane walau utang ramane sing peragak sangkel yen dot kalmanya utang selesaikanlah sebelum si jasad diupacarai kematian niki dasar. Tadi misalnya di pepaga kolera ramane yang ini nanti sekar tunjung utawi anggapan metatakan lesung melingop daging padi ini ke dasar sastra. Ini sebetulnya sama-sama. Risa jeroning mungkin raga kel ngetek lingga yang dapat ada kan sampun wawun ini manusia nampun puput. Karena buat kita leluhur berduhur benin benehang. Pun kita?
tugas kita apa? Menunggalkan leluhur ketawan widi, desang yang widi wasa kuat dewa pitare pratisto. Makin terdunang malih mangdeside lelangit duwe kadi makin dados betare yang guru. Sampunang binange jangan dibedakan. Oh betare yang guru beda dengan dewata-dewati leluhur betare yang kompeng. Tidak tunggal itu. Dua ini ngeragareng Hindu, tetelu menduwe guru, dewa angga guru, sida angga guru, manawa angga guru. Nican manawa angga guru, catur guru, guru wisesa, guru pengajian, guru rupake. Ya? Ya? Iki guru swadaya. Iyan ring niki, leluhur duwe kebas sida angga guru. Tapi sida angga guru, pernah lahir dan sudah mencapai alam dewata. Sangkal pujaannya dewa-dewa, teri dewanam, teri murti, telinggat manam, teri purusa, sudah. Guru dewa, guru rupam, guru padiam, guru purwam, guru pantaram dewa. Yenten becik raga ngastiti ngarcana ide betari yang guru leluhuri raga, beliaulah sebenarnya guru antara yang menyampaikan bakti kita majang ringide sang yang widi. Sakal ini penting agama Hindu di Bali utawi ring Nusantara niki. Ampunang utang leluhur. Walaupun winten ring bagaudia, barang siapa yang memuja aku sampai kepadaku, yang memuja leluhur sampai kalam leluhur, yang memuja dewa sampai kalam dewa, yang memuja Buddha sampai kalam Buddha, boye di situ berhentinya. Maka raga di Bali dewa pitare puja setunggal raga ngarcana leluhur, kita ngarcana juga ide sang yang widi peragan perbawan ide disebut dengan para dewata maka sami kidasa eh. Anduk menika guru pantaram dewa meniki penting pisan membuat kelingnya harus pun terdunang abiseke yenana wong mijil tanpa guru babinyat posiro wong mangkane. Karena itu sering niki di luar daerah itu di tiang tanah di tiang kedek ngai tiang kemulan gitu betne. Sing ada sing kamar yang bisa kita sucikan satu di ruang tamu nabi. Ngai pelangkiran daging dak sinet lu ditur agak muja leluhur. Pada cari raga ngelapi anak, kapi tersenan dengan perdisentanan, sewaktu-waktu kita rindu ketemu dengan anak cucu kita kok. Nabi Malia pada dipeka, sangat rindu dengan cucu kita ketimbang kita sebagai ayah dengan anak kita. Sangkala dipeka, dari kakiang, sangat apa pemaaf dengan cucu. Dikengken kuda ampura kepada disulingi, niki kita ketat. Yang semua menpeka biasa, walaka encihin, encenin niki. Panyuhino sirah tekan cucu bien-bien gitu tuh. Coba panah ngencen kok dulah hidup awake gitu bang. Kalau yang cucu gabe, makanya nanti saya digirinya mending ngopak hanya cucu yang bisa memarah sulingnya. Kaki yang baru pulang gak pernah di rumah gitu aja cucu. Aman hebat itu. Ya. Nah niki lah. Makanya niki ngiring leluhur niki puja. Ida meduwe karma sane becik mebuah pet tadi pale pijange teken perdisen tanah sarang sami nggih aduh punika setunggal iraga kelkure pengarcana lelange duwe nggih sosial nggih patet pisan nggih nggih iraga sarang sami puniki membangun ngwerdiang karma sane becik angin modal kepungkur wekas picayang mantuk ring perti sentane kepungkur wekas duaning raga jago melinggih maring rong telu kepungkur wekas bawati napi ampun bawati saking napi niki riki nampak sira nabene ring kutri oh ring kutri nggih aku sampun boleh kecunduk nggih nggih dawuh nggih mudhak dawuh nggih nggih nana pun kecunduk niki kalau biasanya lupa niki. Apalagi barang tiap hari sering dilupakan, barang orang lain baru kita ingat. Nggih dagingan kedek kegonjak panas kati gumine nih. Nggih. Kalau niki ibu-ibu sakit pasti besi ngidang metimpuh tuh. Entut sing ada di kori tuh. Nggih, karena bu orang wanita kasus lah gitu. Pasti di sini dia perapuan tulang niki sampe. Nggih. Cuma menandakan tekan kontrak udah hampir selesai itu. Semua kan selesai kontraknya betul enggak? Ternyata Anda enggak berani menolak kematian ini. Coba bu mati kan aluh hidupnya.
sing enam genep-genep payasin. ya. Niki ngiring. Puja ada betara. Nah, ripunika niki wenang sinembah hakena siniwi mare dina sadina dina. Kabane nuju lunga kerja cakupang melelimaan betara yang guru petantunan ni raya. Patut jadi rama ngelauke ning jadi lunga kerja nang peniki matut yang jadi kamu inilah ayah kita secara niskala betara yang guru. Nggih. Aniki resejero ning karya niki semeton sarang sami sida nangun ya sekerti sane becik. Inilah pemujaan kita di Bali. Yen ing sampun becik acine boyo aja ageng acine entan. Orang tua yang baik itu yang mau menerima bakti bukan karena besar setiap hari nyabran raina medaging siap mepangang rusing. Ten mengeluh putra yang gurune. Nuju mau bandan sahiban mungkin lio nasine jak bandan isin itu. Dikeken kuda kacang sahur kan isinya. Eh, berat betul yang guru ini kan ti. Iraga makan capcay gitu kan. Eh. Jadi nabi dan. Ini orang berat makamu di Bali ngai bandan kene nyo sahiban. Tidak berat, paling berat niki berat. Ya ini berat, mata ini paling berat. Yang beli ke swalayan, ke supermarket, hipermarket, sing barang yang tidak pada dibeli, beli bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Nikine berat. Ada pun nikah ngiring sematan sarang sami doaning dunia ini dunia antara, bukan tujuan akhir kita lahir niki. Kita berproses ngiring ya sekerti ne pun niki becikan. Majang ring leluhur sangyang widiwasa dewa puja, majang ring leluhur pinake pitare puja. Niki saya waktunya ini geguat raga reng Bali sama-sama ngupo pire, sama-sama memelihara Tuhan memelihara kita, kita juga bakti reng itu betara leluhur memelihara kita, kita bakti kan lu kilah ikatan yadnya wastani pun sahayatnya praja sestua purwaca praja pati anena prasa wiswadam esu wotusti kamadu. Nah duaning ya diasuh nak lisir katur galah satu jam sepunika. Duaning malu bos pemargi kandung nake. Mungkin iring cutetang dumun pemargi rainan yang mungkin. Pemekasan dan wayanang karyo. Rahayu, siapa pesayang ladas? Katur sudire. Katur sudire, kata diro itu artinya hebat, strong, su itu becek. Nah, di setan benten kayun kok di dalah yang pedalaman sikit rumahnya luar biasa. Ada yang tinggal di sini? Siro? Oh, nggih. Mudah-mudahan tempat ini ampura niki yen ning sangyang atma pembungkusnya adalah badan kita atau bahasa metriknya. Maka kalau manusia rumah inilah pembungkusnya. Yen ning sampun pembungkusnya becik, maka isinya akan terjaga dengan baik. Maka rumahnya Sudire sudah menjadi rumah yang memenuhi syarat. Bukan hanya secara skala pun niki, mewah niki. Tapi secara niskala sampun puput payah ayah melarapan antuk iyanya. Elingan pun niki, ampunang pelingi dados pajang tulih doen. Aturan canang nunasi ce pun niki elingan niki nggih. Ki pemekas. Nah, rumada semeton sarang sami kesidan ring kepung kerukas ngiring ngeras titi sarang sami mangde kopit nintan meresik mijil malih napi sekeluir kebiaparan ekonomi mangde menggeliat antuk penikah raga meresidang nangun iatnya amunika depan dita makin ngiring sarupi taken kita berikan waktu 30 menit terus akeh petaken tertiga soalnya langkung ke siki akeh bu. Asiki mau saya ngindi dina rahinane mangken rerainan jagat sane ke bos Buddha wage klau yen pun mau sang Buddha Buddha mulai kau wage mulai kaler sepenika ke dasar kalau kita bicara masalah genah wawaran sepenika ke Sumangeman ring Bali ngarcana pemargian ide betara tapi ngebawa sawo Sri Lakshmi sarwo apa kekayaan uang dan sebagainya makanya tidak ada semut pembahasan makanya belanja nggak boleh tapi pakai e k e money boleh kayaknya
Mungkin ada toyan ring dalam pen ketah. Kuanen ring sukro manis taler muja betar seri. Kalau dalam aspek kemakmuran berupa pangan, mungkin berupa uang. Nah, sabun api pemargi puniki kenapa? Ring Bali puniki rerainan akeh. Bagaimana manusia Bali memiliki kesadaran bahwa tiada hari tanpa pemujaan. Maka ke bos rerainan rah dari kata tengok. Puncak kesadaran kita di dalam beragama. Ando punika napi je pemargi sora hari ring sejuran yang suwo dharma yang manusia. Baik aspek kesucian, baik aspek rejeki, niki benar kali memberikan kebahagiaan dan memberikan kesejahteraan. Makin hari makin niki hari kesejahteraan meniki. Ya, yang ring laga seri masa indek seri sedana. Kondan ring tatanan weda niki ke bos pemujaan kepada Sang Hyang Kubera meniki dawaning kesugihan kita di depan bawasan. Nah, ando punika punapi niki mangkin pemargi. Laksanaan napi nentan ya silahkan sampun margian sampun ke depan niki. Jadi petakene kan cuman mengapa hari ini dijadikan pemujaan dan langsung dikampun. Kan Alisir katakan semakin banyak. Makanya tadi malam gue dalam memberikan kuliah perdana di Pasca Sarjana. Bahwa sesungguhnya teologi kita, Brahma Widya kita adalah sesuai dengan kebutuhan kehidupan kita. Maka ring agama pertanian setungiling pekarian meduwe dewanyane masing-masing. Sing kena ban ngitung ngetangan kati jumlah hidup betara sane meperbawa ring sejeroning profesi kita. Deje ini bersifat positif, negatif juga ada. Padahal cara di KP gitu. Di komplek ngai padme itu nyen arcana dewane itu gitu deh. Mungkin ngelah mobil nyen kone dewan mobile. Ya kita akan berkembang. Makanya kita enggak bisa membenturkan satu sama lain, dewa yang satu dengan dewa yang lain. Sanecen ada sister dewata durusan. Yen kadhe mangku pasti ke sampun. Waning ring mangku rareangon yen wiku Sang Hyang Siwa didasar. Sabun api patute urang kita niki, maka yen pura gede ajengan rage ngadegan betare seri sedana, baik ngadeg maupun ngarce rarisan. Bukan berarti kita memuja uang, tidak. Ya. Uang adalah syarat untuk hidup. Tanpa uang kita tidak bisa hidup, tapi hidup bukan segala-galanya untuk uang, niki ini penting. Ki dasar bahwa kita menghargai ya hasil kerja manusia yang kita peroleh dalam bentuk penan untuk kita apa lakukan untuk berbuat dharma. Niki sebenarnya dasar niki. Aris nomor kali ini wau napa ijak mangku? Oh carung ya, niki selalu berdebat antara Buleleng, Karangasem bagian timur, kita niki nge. Sapa niki, kalau sebenarnya kalau kita mau jujur saja tentang arah, arah itu terkait dengan mandala, mangkunge, wilayah suci. Maka setunggil rego ngai pelemahan, pelemahan dewa, pelemahan manusia harus disucikan terlebih dahulu salah satu sarananya dengan upacara pecaruan. Makin kembali kesepakatan ada yang berkiblat pada terbitnya matahari, wenten yang berkiblat dengan tapi gunung. Bahkan ada yang berkiblat jalan lagi margi daerah Tabanan, sangat pemerajaannya selalu berada di pinggir jalan ya diasten rumahnya dangin margi semenika. Merajaannya kaja kau genahina. Itu kembali kesepakatan kita tidak boleh benturkan iki. Saya waktu ini raga ini kita nuning dan kajak laut kangen kau yang raga terus ngawana kangen tekan ya. Dalam teori ini karena bumi ini bulat. Coba bagaimana Miguel Hans dulu, Bartolomeus Diaz ketika menemukan benua Amerika, dia berangkat ke barat kemudian datang dari timur. Maka kalau kita harus bawa ke pikiran universal tidak usah dipermasalahkan. Genah carune dijejang niki sudah sama dengan Linggiang Padma kaje kangin kone kelot kauh ai kelot kangin menurut Bali Selatan. Tuhan ada di mana-mana buta kala pun begitu umpama yang sing cocok pasti buta kalane pindah ngalih najang-ajengan gitu. Tetapi kalau kita kembali secara kiblat yang namanya utara itu
Ya bukan utaranya bahasa Indonesia, kata utara kata ut artinya udaya, artinya tinggi. Kan dijadikan bahasa Indonesia di mana tempat tinggi, tapi yang utara itu north dalam bahasa Inggris. Pasti kalau mataharinya menghadap ke barat, maka sebelah kanannya itu ulah utara, sebelah kirinya adalah selatan. Kalau dari apa? Heliocentrum. Tapi kalau kita memuja kita, maka kiri kita adalah utara. Kalau kita menghadap ke timur, kanan kita adalah selatan. Oke? Maka dengan demikian ngiring kita berangkat pada kesepakatan ampunan ulian tata letak, karena konsep mandala itu bersifat relatif. Eh, pada jereng uang dewa yang bapak anda ring tengan, ibu itu ring kiwa gitu. Tengannya siapa? Tengannya kita. Apa tengannya pelinge? Gitu. Kalau tengannya pelinge berarti di utara dia. Kiwa yang pelinge berarti selatan. Kalaupun tertukar pasti beliau bisa kok menukar dirinya nanti menjadi tempat yang. Kalau ini diperdebatkan sampai kiamat tinggi dunia tidak akan selesai nih pangku. Pada jerjan malunan talu hekin siapir. Nah. Ayo deh, cara manusia, manusia kan terdiri dari tiga komponen, lekat ulian lendir, lekat ulian talo, lekat dari manusia, mekenjang ada yang seriran manusia, yang jaruang orang, kadang talu kayak musuhang lendir. Jadi kita kan, setelah jadi kita, biar ngelah talo, kita niki sebenarnya, nge silakan kesepakatan lokal saja, pang berdamai kita. Kita kan gak pernah berdamai dengan hati kita. Ya, yang pentingnya numayatnya kan kangwang dehen begitu. Nah di sini berarti pembina di transmigrasi nyamannya beleleng keluar kangin pad mana? Di agni yo, nyaman dulu gunung, dajane dajadangin di jejang nih ah kene dehen pad mana jadi sini dan rodo bertanya kau ketuang. Ya nyamannya di beleleng musuh kipekang pad mana? Gitu. Artinya apa? Kita sendiri susah dibuatnya. Karena sesungguhnya antara kajo dan kelot ini kan atap ini kesangkal dari mudran sulingnya nama dan brahmangga siwangga mudran ini kangin mudran ini ketarian bisa ing isana tang tat purusa jadi mudranya ke timur pujanya ke barat berarti nungalang kangin kelawan ada jadi niki kangin kelawan kau loh muani positif negatif sehingga menjadi net jangan berdiri sendiri karena sesungguhnya yang dipentingkan bukan kajo kelot kangin kau ini di tengahnya penting. Di tengah itu titik nol karena fungsi nyaru niki lah nyomil. Oke, membawa ke tengah sesungguhnya mau di mana saja kita. Padahal cara durgane ada durga kangin sakal pelingi gedong dalem ring karang asem panggihin depan itu akeh gedong dalemnya bedelot meyunan kaje kayak di Lombok. Tapi di Denpasar di timur meyunan kau mana-mana saja boleh karena sifatnya panca durga. Mau di barat, di selatan, di utara, di timur silahkan. Oke, ini konsep mandala kita. Ada sih nomor ketiga, masalah hayaban yakti. Ida betara ketika ada orang puja wali rumah sat beliau melakukan apa? Mengadakan pesta akan mengundang dewata yang lain. Undangan betara yang lain iki hadirin sekalian iki lah sebut dengan pranamya ida betara. Balai pepele adalah hall, ruang penerima tamu agung. Maka dengan demikian ayabannya durusang kalih nggih. Men berdua jina kater pranami yang nggih kan betar istri dewata nggih tunggalang masih tuan rumah ngajak ngajak tamiuna masih nggih kan dan supaya kita enggak kebelet deh urusan itu aja nggih bahkan betar niki pun mangku ngayap meriki pujonya kan buktiantu sarwato dewa nikmati lawai semua dewata buktiantu tri lokanata nikmati tiga penguasa dunia sakana sebatu hitungan betara separiwara sebatu pengiring betara dasar si dasar sebatang budak-budak betara jadi semua udah kena ya aduh menikah durus ngariana ngayaban siki nge kekale nge tergantung oh cara mangkin kan akeh dan nih dumun kelompok niki oh niki makanan vegetarian niki meduwe niki vegetarian durus ya dan niki ya ini jangan dengan kita terjebak tapi yang jelas konsepnya apa Banten di Jerwan sampai Suryona Simul Purusa Banten penghubungan di Jabe Pinake tapi segara ketemu gunung kelawan yang segara melahirkan Tirta Amerta Kamandalu jadi kadipun niko pemargine yang setunggal ngodalin wenang Jabe Jero di Jero ayaban pranamya yata katur ken isra dewata ring jabo katur yening nyatur ring sangyang catur lokopala yenintan katur ngidobatara sangyang waruna
dewa ning segara niki atepan. Tan pendah kadi pemutaran Mandaragiri, gunungnya masuk ke Pasike putar. Nah, kadi anak muda bilang inilah sebut dengan Oreo. Dicelup, diputar, dijilatin gitu ada sik. Jadilah dia amerta yang kita akan tunas sik. Sapa nika mangku? Amun nika sida nak lisan nyaurin. Durus. Male sira male. Ibu-ibu. Nggih, niki. Nggih. Ecek pisan. Upacara sane kelaksanang ring rahinane mangkin rumasat raga nedunang lelangit leluhur duwe sane kasinangah pitare enteg lingihan kita abiseke kita buatkan SK pejabat niki. Eh, tanpa ada upacara ngentegang ngelingian pelingih niki durung kawasan yang puput mare kebos ngenang pinget mantan. Berarti penyawangan. Saat ini pelingi ini bukan penyawang, apun medaging mau pedagingan. Kuantan niki pemargi alit. Iya neng sampun medaging nyatur, ngunggahang sunari, negtegin, ngingsah, niki karya sampun agang wastanya. Wenang pun niki wintan, melekutusin karena dikiring karangasem. Yari dan pasar, wintan mangkiangin, wintan ngeratep karya. Yeh. Yen niki sampunang puniki sangat halit niki. Padahal cara ngerek bendera, yen negara ngerek bendera liu gati pasukan epet-epet oleh 17, 8, 19, 45 gitu teh. Ampun, provinsi taler sepuniko kabupaten yen jumah ngerek bendera sing misi tali. Juane den tu tinjah itu pipa kita pakai sing misi hidup lah Indonesia raya dada lagu apa-apa. Tapi prinsipnya menekang bendera niki prinsipnya ngenteg linggih. Eh, ngenteg linggih entasan pemargi ini niki. Nyaturnya nyatur sari sehingga tidak ngingsah. Maka anduk menika sepenapi niki karyanang odalan alit nyabran ngenem sasih ring buda wage klau. Sampunam lagi melekutusin malih. Eh, ngadep karya mangkeang nenten. Duan napi iragotan lagi kesegaro malih melasi nenten. Nggih, karena sifatnya nya lokal saja. Menika, nggih. Nah, masalah raga setunggal ngarangin malih ngareanang pelinge wajib manut ring sasar siwa kamu setunggal karang pauman wenang nanggunakan trilinga kemulan taksu pengeluran niku syarat. Yen ten itu ten mesirah namanya pelemahan ya. Nggih, pariangan, pelemahan, pawongan niku tiga prinsip. Aris masalah jero mangku niki nak fenomena niki. Dumada ya uling bobotoh eh, dari narapidana menjadi narayana kan niko nebecik kalau pangyakti kita. Itu yang kita jadikan. Masa orang tobat dan sadar begitu kita hakimnya mereka tidak. Misalnya narapidana sekarang jadi mangku gitu. Nah itu sederhana. Ketika kesalahannya sudah menerima ganjaran melalui hukum kurungan jangan dihukum lagi. Dumada ipunnya melah hanya masyarakat belum bisa terima gitu kan. Karena tahap sosial ini sulit sekali menerima sesuatu yang sudah kadung cacat. Nah makin ikilah jiwa kita sarang samin riki. Yen yang sampun dados pemangku, wenang apeningan nyabaran rahina harus selalu membangun kesucian dalam diri setiap hari. Sudang montong isi krepe biar matahajan gitu niki. Kan sering niki meta ke rumah nak mati singnya karena sebal kalau yang ketajennya gitu. Kira-kira kenten nang jero mangku iki. Nggih. Ini sampun purun kayun ngambil swadharma ning pemaku sampunang malih ngambil dejekel metoh ring sasra ke bos ayu sira manjing ring taruh camare yuda jangankan bertaruh ngabes siap nenteng krepe masuk ke arena perjudian saja tidak boleh. Nggih. Karena orang-orang yang berjudi niki kan bersih kayunnya. Ampura niki maaf. Selalu panik karena takson perjudian itu luar biasa nih. Nggih. Kalau nak isi dan penampiang sementara ring Karangasem nak mulai kedo mulan to. Nggih. Yen ndak ada santu alon-alon pelan-pelan dikurangi. Nggih mangku nggih. Iki penting niki. Pemedegul boke. Padahal jari suling ya.
merucutang bedur na Allah yang nung lah bo gitu. Ya saya lah bo apa merucutang? Merucutang nu beden ke wah gati. Ya, merucutang kena ke wah gati. Niki berat. Yang sekala dangan itu. Ni skalane ring pekayun berat pisan. Maka syukurilah kalau kita jadi mangku. Maka yang mulan jadi kayun niki melalui Suwardi tak kirim nanti flashdisk aturan kepemangkuan rauh puja do. Pelajain niki kan mangkune sareng sami. Kalau liunan larangan debo baco pangsing liu pelih. Ke kita dadene mekanjang sing dadi ane sing dadi to sing dadi gitu. Madene do baco gitu. Apalagi mangku keturunan melajah sing perlu naraga keturunan mangku pet blog nak kangwang kan betarani gitu yo. Sudah empat aja. Walaupun iki yen sementon sareng sami pada di mangku ngai pemargi sane kon ngliun-ngliunang peleku apan raga suban negak kadang lisan apa iwang sinungal kawanes yu. Karena kita tahu akan hukum, barang siapa yang hukum melanggar hukum maka pahala buruknya, karma buruknya diterima 1000 kali lipat. Sapa nika Pak Sordinge? Ya. Masalah muda jadi mangku ampunang bebangkat nase 26 bang leneng. Betul masih muda sekali. Tapi astung kare sampai saat ini mediksa 16 tiba umur mekere memasuki 16 pun astung kare mudah-mudahan tetap tabah melakari kehidupan. Karena sulingnya juga manusia gitu. Kita sering terlena dengan godaan duniawi yang bersifat sementara yang semu. Aris Setiosan, balik satu penanya. Ibu-ibu menawi sampun keluen niki uling semangan pun mriki niki jero mangku malunan mangke permisi ngajeng niku. Mangku rek ungker mentan ku. Mentan? Kira ngajeng male mentan? Inggih lah mentan wenten, sing bani mesaut ngorang nenten wenten pun niku. Kang Yang dumun rawu riki dumada napi sane kewedari wawu. Sida mopi keno berguna bagi kita semua taler pengeras titi semeton ya daster dan tunggal sarang sana nuwanang puri Pak Sudire dumadak saking petresnan semeton sarang sami karyaning sida sidaning don pemekas serjang renteng sang rejang sari mungkin yang diselemahi sampun mau payas sumangsihnya dalam tarian ini pekayone seneng ini bagian dari bagaimana kita membangun aura positif. Amenike sida nak lingser mapicer sejarah yang pewarah karya ngenteg linggih alit ranane mangkin dumada sida ngawina ngarago nincap ring sejarah yang kauripan bahasa Indonesia meningkatkan kualitas kehidupan kita menawi dan winten ni ada winten mungat dan kayun ada yang tak berkenan di hati depan dite talar yang dan kemat maos ngiring ampurayang depan dite ngiring puputan sinap antuk Pramasanti Om Santi 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 Om seksama.